Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini kita masih dapat bersama-sama belajar, yang alhamdulillah walaupun kita dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan badan sehat, umur panjang, sehingga kita masih dapat meneruskan pelajaran kita. Anak-anak, Bapak yang kami sayangi, Bapak Ibu, wali murid yang kami hormati, dalam kesempatan ini, sebelum kami meneruskan pelajaran anak-anak kita, pertama-tama kami perkenalkan diri dulu bahwa untuk tahun ajaran 2020-2021 ini, Bapak mengajar matematika untuk kelas 4 dan kelas 5. Bekerjasama dengan ibu guru wali kelas 4 dan kelas 5, Bapak akan mengajarkan pelajaran matematika atau berhitung kepada anak-anak semuanya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, Bapak Ibu, wali murid yang kami hormati, berhubung kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, kita belum bisa belajar dengan fisikal. Oleh karena itu, kita tidak patah semangat, kita malah lebih semangat lagi untuk mengejar cita-cita kita menjadi anak yang pintar dari semua mata pelajaran yang harus kita pelajari. Walaupun kita tidak tatap muka, tapi kita semangat belajar melalui HP atau melalui media yang lain. Ya, karena itu dalam kesempatan ini, sebelum Bapak menyampaikan mata pelajaran matematika sesuai dengan jadwal, Bapak ingin memberikan semangat kepada anak kita semuanya bahwa belajar matematika adalah suatu pelajaran yang pokok bagi kita, khususnya kita umat Islam. Kita harus pandai berhitung, kita harus pandai belajar menghitung. Nah, dalam kesempatan ini, mungkin anak-anak masih ingat pelajaran pada kelas 3 dulu. Dalam matematika, kita hanya mengenal atau kita hanya perlu menghafal yaitu angka yang disebut dengan bilangan bulat, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, anak-anak semuanya hafal angka ini, lalu kita hafal. Kalau kita tidak hafal angka dari 0 sampai 10, nah kita belajar matematika tidak lancar. Tapi kalau lancar, hafal angka ini 0, ini jangan dibaca kosong ya, ini baca 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam belajar matematika. Nah, dalam pelajaran yang kelas 3 dulu, anak-anak sudah belajar mengenal dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk kelas 4, pada bulan pertama semester 1 ini akan kita tambah pelajaran kita, kita perdalam, kita pahami, yaitu pecahan. Perhatikan dalam buku anak-anak, yaitu dari halaman 4. Dari halaman 4 nanti akan kita simak satu persatu, halaman 4, halaman 5 sampai halaman 7. Nah, sampai halaman 7, dari halaman 4 sampai halaman 7. Kita pahami dulu. Kalau dulu kita belajar dengan ibu kelas 3, yaitu pembagian. Apa bedanya pembagian dengan pecahan? Ya, ada
kesamaan, tapi hanya pengertian yang perlu kita pahami lebih jelas. Bapak contohkan, ini permen atau gula-gula. Berapa jumlahnya? 4. Kalau kita belajar pembagian, permen 4 ini kalau kita berdua, berapa seorang? Pasti seorang dapat 2 permen. Yang seorang lagi berapa? 2. Berarti pembagian itu sama, juga sama banyak. Kalau teman kita 4 orang, berapa seorang? Maka seorang, kalau teman kita 4 orang, permennya 4, maka seorang dapat 1. 1, 1, 1. Artinya setiap orang mendapat permen 1 buah. Ini kalau temannya kita 4, ini namanya pembagian. Jadi 4 permen dibagi orang 4, berarti seorang mendapat 1. Kalau 4 permen ini dibagi orang 2, seorang mendapat 2 permen. Nah, itu namanya pembagian. Dulu, pas tidak dulu, ibu menuliskan. Kita punya permen 4, tulis angka 4. Karena kita berdua, maka permen 4 ini dibagi 2. Berapa seorang? Maka seorang akan mendapatkan 2 permen. Permen kita 4, karena kita orang 4, berapa? Seorang? Nah, kita 4 dibagi orang 4. Maka seorang mendapat permen 1. Nah, itu pembagian. Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan bagaimana kita belajar pecahan. Nah, ini perlu diperhatikan. Bapak contohkan, ini kertas Bapak potong atau Bapak gunting menjadi berbentuk lingkaran, nah, bentuk bulat. Sekarang kita ibaratkan ini sebuah bolu. Tahu bolu? Nah, mungkin anak-anak gak asing lagi. Kue ya, kue ya, yang dicetak berbentuk lingkaran. Nah, disebut juga cake. Wah, ya bahasa kerennya cake, bolu ya. Nah, karena bolu ini satu buah, orangnya 4, apakah bolu ini dibagi satu-satu? Tidak mungkin. Tapi bolu yang satu lingkaran ini dibagi orang 4, maka harus kita pecah dengan cara dibagi-bagi, dengan cara dipecah. 1 dibagi 4, 1 buah bolu dibagi 4. Maka kalau 1 buah bolu dibagi 4, berapa dapatnya seorang? Nah, ini Bapak contohkan ini. 1 kalau dibagi 4, ini sudah Bapak kasih garis. Bagi 4, 1, 2, 3, 4. Berarti satu orang mendapat 1/4. Seorang mendapat 1/4. Nah, dalam pecahan berbeda caranya dengan pembagian. Kalau pembagian memakai tanda titik 2, diletak di atas dan di bawah. Tapi kalau pembagian, kita menggunakan garis horizontal. Nah, garis horizontal itu garis yang mendatar. Kemudian, berapa tadi, bolu tadi dibagi berapa? Dibagi 4, ini 1/4-nya, dibagi 4. Nah, berapa satu orang? Maka satu orang mendapat 1/4, ditulis di atas garis datar ini angka 1, dan di bawah ditulis angka 4. Nah, ini cara kita menulis pecahan. Setelah anak-anak tahu bahwasanya bolu yang satu tadi, yang besar tadi, dibagi 4, satu orang mendapat 1/4. Dalam kita belajar
pecahan. Setelah kita tahu ini angka seperempat, 1 di atas garis, 4 di bawah garis, maka kita harus tahu angka 1 garis, kemudian angka 4 yang di bawah garis. Di dalam ilmu matematika, pecahan yang sudah berbentuk seperti ini mempunyai nama. Yang di atas garis ini namanya pembilang. Yang di bawah garis itu namanya penyebut. Nah, sebelum kita teruskan, Bapak ingin menjelaskan. Jadi ini bedanya kita belajar pembagian dengan belajar pecahan. Kalau pembagian tidak disebut mana pembilangnya, mana penyebutnya. Tapi dengan belajar pecahan, maka akan ketemu dengan ciri-ciri bilangan pecahan. Yang pertama, bilangan pecahan itu ciri-cirinya ada pembilang dan ada penyebut. Di mana letak pembilang? Letak pembilang yaitu di atas garis atau di atas garis yang mendatar, dan penyebut di bawah garis yang mendatar. Garis ini disebut dengan per. Ya, garis ini dalam pecahan disebut dengan per, sehingga 1 sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut, ini dibaca 1/4. Dibaca 1/4. Dan disebut juga 1/4. Nah, inilah yang Bapak ingin jelaskan kepada anak-anak, sehingga nanti setelah kita mempelajari lebih banyak lagi bilangan-bilangan pecahan, kita paham bahwa pecahan itu ciri-cirinya yang pertama ada pembilang, ada garis yang memisahkan antara pembilang dengan penyebut. Nah, ini sudah paham ya. Jadi bisa membedakan ini bilangan pembagian, yang ini namanya bilangan pecahan. Sekarang disimak pada halaman berikutnya, yaitu halaman 5. Di halaman 5 ada gambar yang seperti Bapak pegang ini. Nah, simak bukunya di halaman 5. Jadi di situ ada gambar yang diarsir berwarna ungu. Ya, ini lihat sini. Nah, warna ungu itu diberi garis-garis atau diarsir namanya. Nah, diarsir. Kemudian yang sebagian ini tidak diarsir atau kosong. Masih tetap berwarna biru polos. Nah, itulah salah satu penjelasan atau mempermudah pemahaman kita bahwa menulis dari angka 1/4 tadi atau 1/4 tadi, kalau kita kembali kepada cerita pertama tadi, ini sebuah bolu kue ya, dibagi orang 4, maka satu orang mendapat 1/4 atau 1/4. Nah, ini penjelasan yang pertama. Contoh yang kedua boleh anak-anak lihat, yaitu pada gambar berikutnya, yaitu ada gambar stick atau tongkat. Ya, stick atau tongkat. Tongkat itu dicat dua warna,
yang di atas warnanya merah dan yang di bawah warnanya putih. Ya, seperti ini bisa dilihat ukuran anak pada halaman 5. Jadi sebatang tongkat ini tadi dibagi dua, ada yang warna merah dan ada yang warna putih. Maka satu tongkat dibagi dua berarti warna merah itu adalah setengah. Kalau bahasa hitung di rumah biasanya separuh, ya. Nah, yang warna putih itu setengah. Maka ditulis 1/2. 1/2. Jadi dibaca 1/2. 1/2. Atau dengan kata lain setengah. Nah, ini halaman 6. Pada halaman 6 bisa anak-anak pahami mulai dari pengamatan pada buku, pengamatan pada tongkat yang ada di gambar halaman sebelumnya tadi, pengamatan pada buah apel. Nah, ini sebagaimana yang Bapak terangkan pada sebuah roti tadi. Nah, contoh misalnya ini buah apel. Lawan anak buah apel. Nah, buah apel misalnya ini. Di rumah ada sebuah apel, kita berdua. Dan mungkin apel ini seorang mendapat satu buah. Maka caranya, anak-anak harus mencari pisau untuk dibelah menjadi dua. Dibelah menjadi dua. Sehingga anak-anak dua beradik. Nah, abang berapa dapatnya? Mendapat setengah atau 1/2. Adik dapat berapa? Adik juga dapat 1/2 atau setengah dari apa yang tadi. Nah, kalau digabung, ini bagian abang, ini bagian adik. Nah, jadi kalau digabung bagian apel dengan bagian adik, maka jadi sebuah apel. Nah, dalam ilmu pecahan, maka dapat kita simpulkan 1/2 ditambah 1/2 berapa? 1 ditambah 1 di atas garis tadi apa namanya? Pembilang. Pembilang ditambah pembilang. Berapa jadinya? 2. Sekarang penyebutnya bagaimana? Penyebutnya ini tidak ditambahkan. Karena penyebut ini sudah sama angkanya, tidak boleh ditambahkan dalam bentuk pecahan. Maka 2 ini dipindahkan ke sini, bukan ditambahkan. Salah satu angka 2 dipindahkan. Maka 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/2. Kembali pada pelajaran pertama tadi, pembagian. Kalau 2 dibagi 2, berapa dapatnya? 1. Maka kembalilah hasilnya, inilah sebuah apel yang 1 bagi dibagi orang 2, maka 1 orang mendapat 1/2. Nah, mudah-mudahan anak paham. Nanti akan kita teruskan dengan latihan-latihan sesuai dengan pelajaran kita, supaya anak-anak mudah dalam memahaminya. Maka ikuti terus dan baca dengan cermat sehingga buku yang sudah anak-anak miliki bisa kita pahami lembar demi lembar. Kalau ada kesulitan nanti dalam pertemuan berikutnya atau dalam waktu-waktu tertentu anak-anak boleh tanya melalui HP atau melalui WA anak-anak, ya. Jadi sementara ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan
anak-anak bisa memahami perbedaan pemahaman dalam pembagian dan pemahaman dalam bacaan. Nah, inilah Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa, anak-anak harus selalu belajar dan selalu berdoa, mudah-mudahan semua usaha kita, pelajaran kita, Allah memberikan kemudahan. Nah, kita tutup pelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.